Pada mereka yang menonton borak-borak otak di Malaysia, hai, saya Hadi. Cari rakan di sebelah tepi. Syahmi sekali lagi. Banyak ruang yang dimiliki oleh Syahmi. Hadi, gol yang kedua. Hadi meledakkan jaringan dalam saingan Sukan C 2019 selaku penyerang utama buat skuad bawah 23 tahun Malaysia. Dia merupakan bintang harapan buat generasi seterusnya di Malaysia. Menjadi pemain bintang, Hadi membuat keputusan untuk mencabar kemampuannya di luar negara. Dan Okayama, bandar yang indah dan bersejarah, menjadi pilihannya. Kini sudah memasuki 2 tahun sejak dia menyertai Fajiano Okayama, di mana bandar Okayama menjadi laman buat pasukan. Di mana Hadi sekarang? Alhamdulillah, sekarang ini dah masuk tahun kedua saya dan saya dah sangat selesa dan biasakan dirilah, even dah boleh cakap bahasa Jepun, even belum fasih sangat, tapi alhamdulillah saya dah boleh faham 70% lah daripada 70% apa yang diorang katakan, bercakap. Dan slowly saya untuk tahun pertama ya mungkin agak sukar, tapi tahun kedua ni saya dah biasakan dengan culture dan cara pemakanan diorang, cara kehidupan di sinilah. Alhamdulillah lah saya dah biasakan diri dengan pertolongan players dan coaches semua, dan penyokong juga banyak menolong, membantu. So sekarang ni, buat masa sekarang ni, memang saya dah biasakan diri dan saya sangat enjoy duduk di sini di Okayama. Hadi mula menarik perhatian di Jepun ketika saingan Piala Cyanix 2018. Dia beraksi dengan cemerlang ketika diletakkan selaku penyerang utama skuad bawah 18 tahun kebangsaan. Dan ia menjadi detik di mana Hadi bersetuju untuk menyertai Fajiano Okayama dalam saingan J-League, iaitu pentas tertinggi di Jepun. Ketika itu, dia berusia 18 tahun. Kini sudah 3 tahun. Virus corona telah merebak ke seluruh dunia, tetapi penyokong sudah mula hadir ke stadium untuk menyaksikan saingan J-League. Kami bertanya tentang pandangan mereka mengenai Hadi. Kami juga bertanya mengenai Hadi dengan Nazra, seorang warga negara Malaysia yang bekerja untuk Fajiano Okayama. Dalam masa 2 tahun ni, saya rasa Hadi dah banyak improve. Saya rasa leading skills dia dah makin baik, dia lebih laju, dan yang paling penting sekarang dia dah boleh cakap Jepun, dan even on the pitch dia dah boleh berkomunikasi dengan player lain dalam bahasa Jepun. Dia dah boleh bagi instructions untuk player lain, dan basic skills dia mula-mula daripada pandangan coach apa semua, hari ni dia macam masih perlukan lebih latihan untuk basic skills. Dan saya rasa dalam masa 2 tahun ni Hadi dah banyak improve dari basic skills juga. His heading skills pun makin bagus dan dia lebih laju, dan dia boleh berkomunikasi dalam bahasa Jepun. Sekitar 1 jam sebelum perlawanan, dan ia merupakan aksi terakhir buat pasukan di laman sendiri. Bas pasukan sudah tiba dan pemain Fajiano Okayama mula keluar seorang demi seorang. Namun, kelibat Hadi tidak kelihatan. Hadi tiba di stadium 15 minit kemudian. Dia hanya berseorangan, tidak mendaftarkan diri untuk beraksi dan masih belum dapat bermain. Ia merupakan aksi terakhir di laman sendiri bagi musim ini. Hadi terus melihat pemain berlari mengejar bola dari tempat duduk penonton. First, memang saya as a player memang saya rasa
teammate saya, memang saya kena support lah. So memang saya rasa gembira lah dapat tengok mereka bermain di stadium, dan at the same time saya rasa eager to play. Saya rasa diri saya nak main, and saya kena usaha keras untuk berada, untuk bermain. Dan saya rasa sangat, dan at the game also, masa tu game sangat at that time game also memang sangat fight lah, and the team score, then suddenly my friend Shintaro dia masuk, then dia pun score. So I was very happy lah with the performance that day. But we didn't win, we draw, but overall kita bermain dengan sangat bagus. Dan saya harap one day I'll be there, saya akan berada di tempat tu dan bermain, dan saya akan cuba untuk menjadikan gol. Purata umur bagi pemain dalam saingan J League adalah 25.72 tahun. Selain itu, purata umur untuk skuad Fajano Okayama pada hari ini adalah 28.78 tahun. Namun, beraksi dalam saingan tertinggi dan paling kompetitif di Asia, Hadi masih belum berpeluang untuk beraksi.